kepulangan. Oh ini, kepulangan Persija. Ya, selamat sore menjelang malam Tribuners. Kembali lagi bersama saya di Ramadan Pratama. Untuk saat ini saya berada di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung ya. Jadi ini bisa dilihat para penggawa dari Persija Jakarta ini sudah bersiap ya, akan pulang menggunakan kendaraan taktis ya, atau kendaraan lapis baja ya. Ini bisa dilihat 4 kendaraan taktis yang sudah disiapkan oleh kepolisian ini sudah mulai memasuki ke dalam stadion ya. Ini untuk mengantarkan para penggawa Persija Jakarta. Jadi seperti yang kita ketahui, laga Persib versus Persija Jakarta sendiri ini dimenangkan oleh tim tuan rumah yaitu Persib dengan skor akhir 2-1 ya. Jadi tadi bomber David da Silva ini berhasil mengoleksi 2 gol ya pada pertandingan tadi. Di gol pertamanya lewat rebound dan gol keduanya itu lewat tendangan penalti. Sedangkan dari Persija Jakarta itu ada Gacos ya yang mencetak gol. Jadi dengan saat ini skor akhir ini 2-1 ya atas Persib Bandung yang meraih kemenangan di laga pekan ke-28 Liga 1 2023-2024. Yudi Permana, insya Allah aman, datang selamat, pulang selamat, amin ya. Semoga saja tidak ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang mungkin nanti melempar ataupun lainnya. Semoga nanti tim Persija Jakarta juga bisa pulang dengan selamat ya sampai tujuan. Nah, ini dari Rantis sudah dibuka. Ini kemungkinan nanti akan ada para pemain Persija ya. Ini nggak tahu kemana dulu nih, apakah langsung pulang Persija ataupun tidak ya. Ini masih belum tahu kepastiannya. Namun untuk saat ini ada 4 kendaraan taktis yang disiapkan untuk mengantarkan para pemain untuk ke bisnya ya, atau pulang ke Jakarta, ke base-nya masing-masing. Ini kemungkinan besar untuk tim Persib sendiri ini kemungkinan besar nantinya akan disambut juga ya di Pasteur, kemungkinan besar ya. Karena seperti yang kita ketahui tadi keberangkatan pun ini Bobotoh mengantarkan Persib ya sampai Pasteur. Ini jadi ada potensi juga ini memberikan sambutan kemeriahan ya ini. Karena memang banyak para pemain Persib sendiri yang diparkirkan di Geraha Persib ya. Jadi kemungkinan besar akan datang langsung ke Geraha para pemainnya setelah pulang dari sini. Ini para pemain Persija ini masih belum terlihat. Tapi tadi di dalam ini Thomas Doll atau pelatih dari Persija Jakarta ini sedang melakukan jumpa pers ya, atau sedang melakukan jumpa pers. Yadi Permana, update terus Min di Pasteur. Mantap, siap. Mungkin di update terus, ini masih belum terlihat tanda-tanda ya. Nanti kita akan update lagi ya. Ini untuk cuaca sebenarnya tadi saat pertandingan ini masih cerah ya. Namun untuk saat ini kembali hujan juga nih. Untuk suasana di Stadion Sijalak Harupatnya. Dede Sumantri-nya Cekurangge diprediksi orang temleset. Skor 2-1 Tibra Sarete. Mantap, Pak. Mantap wis tebak skornya, mantap. Ya ini beruntung juga ya ini Persib. Sebenarnya tadi kalau dilihat sih yang sebelum offside itu kayaknya udah masuk pelanggaran ya dari Andri Tani. Tapi wasit katanya melayangkan offside. Untungnya aja tadi ada handball. Penglihatan saya handball ya tadi. Jadi tendangan penalti ya.
Edo relax, mantap Min, keren. Alhamdulillah, siap, atuh nuhun. Pari Ruli, cuma lawan papan bawah atau ah biasa aja. Sebenarnya untuk saat ini kekuatan dari masing-masing tim sih. Tadi juga kalau misalkan Persib tidak final tuh ya aja. Ini kemungkinan besar imbang. Ya. Tapi alhamdulillahnya kita semua atau Boboto ini berhasil menikmati kembali ya kemenangan atas Persija Jakarta. Semoga di laga selanjutnya berarti melawan Persikabo ya kalau nggak salah selanjutnya, benar nggak sih? Tanggal 15 ya lawan Persikabo. Semoga aja di hari perdana puasa lawan Persikabo bisa kembali meraih kemenangan ya Persib. Aduh, kalelep. Sadi ya. Putra Galuh, macannya jadi kucing. Fajri, El Capitano, Adrian Petani, Zed Persija, Easy. Anjay. Mantap. Dede Sumantri, asli Mamang, untung ti tadi goyang titik-itik. Ku Mamang Dadang, sana. Andriana, kuduna asup deh pas terakhir kalah si Ganu mengasupkan. Iya, tadi di menit-menit terakhir sebenarnya Persib ini udah menggunakan taktik bertahan dan berguling ya ini. Ini karena memang tensinya dari Persija semakin ngepres tadi di detik-detik terakhir atau di menit-menit terakhir. Jadi Bojan memutuskan untuk bertahan ya. Sampai menarik Rejaldi dan memasukkan Kakang ya untuk mengisi lini pertahanannya itu lebih kuat ya. Nih, emang tensinya sih walaupun tanpa penonton tadi tegang ya di dalam. Tapi apakah di nobar Boboto lain di sana apakah tegang juga atau bagaimana? Tadi selihat saya di Instagram udah viral ya tadi siapa gitu. Yang joget-joget gol pertama dari David Da Silva. Aduh, kalau lo Galuh, Kumamin, kondisi Boboto sekitar sejalak harupat. Ini saya belum ke depan ya, ini masih di sekitar stadion, di area tribun ini. Masih belum keluar, saya belum tahu ngecek kondisinya. Belum ada informasi juga apakah di luar ada Boboto atau tidak ya. Tapi kemungkinan besar ini karena para pemain ini akan balik lagi ke pasir. Jadi ya kemungkinan akan disambut di pasir ya. Apakah, tapi masih belum tahu ya, apakah ada atau tidak. Muhammad Julian Julio, sana alhamdulillah 3 poin, sana Deden, rayakeun Persib menang, nggak liwet, nggak mantap, sana Viking Karawang, Joji, Ajuen, mantap. Den, sana Persib mantap, botak, bukan sembarang gundul, pokok nama, oh Bojan ya, si gundul, gundul-gundul tapi sakti. Denny, sana saya harap anak Persija pulang tidak dengan wish. Jangan dong Kang Denny, bahaya. Walaupun memang rivalitas di lapangan 90 menit, di luar ini tetap masih warga negara Indonesia ya. Jadi harus kita rayakan dengan penuh perdamaian ya. Jadi semoga keduanya atau kedua tim ini pulang dengan selamat, termasuk dari Persija Jakarta ini. Rivalitas boleh, kita harus ingat tragedi Kanjuruhan ya yang menelan ratusan korban akibat sepak bola. Jadi jangan sampai sepak bola menghancurkan masa depannya. Jadi melawan Persikabo ada yang absen nggak? Saya belum cek ya apakah ada yang absen. Tadi ada yang kartu kuning, ada yang kartu kuning nggak sih tadi? Jadi masih belum tahu. Adrian pasti anu nonton oke tegang komo pasti jiji. Ya emang rada aduh tadi asa gondok tadi sundulan dari gacos ya. Denny ulah gitu Mang Denny sana, waduh mantap. Deden Viking Karawang bang, siap. Alhamdulillah sana Persib menang. Alek Holijan Garut, Viking Garut Bung Bulang hadir sana, wes mantap eh. Jararau eh. Ini semoga seru juga ya tempat nobar di wilayahnya masing-masing. Ini saya belum tahu nih
apakah ada banyak nobar di area atau dekat stadion Sijalak Harupat atau tidak? Pajar, nah sigana boboto araya di sisi jalan hareup stadion min. Wah, mungkin orang ceknya apakah benar nih? Tapi kemungkinan besar pasti sih ada beberapa boboto yang pastinya daerah dekat daerah Jalak ini pasti datang ya. Tapi nggak tahu, nanti kita cek lebih jelasnya. Di konvensi sena bobo tibra 3 poin senanya aduh fix Persib juara. Untuk Persib sendiri berarti total masih ada 6 pertandingan lagi ya di Liga 1 ini sebelum ke babak championship. Jadi di regulernya masih ada 6 pertandingan terakhir termasuk melawan Persib Kabo nanti katanya di Bali ya. Konvoikeun mang senanya insya Allah ya buka tah. Apakah di pasteur ada atau tidak? Deden rayakeun Persib urang mah. Urang ngaliwet sana. Abu Rahman Sukabumi Utara hadir sana. Usep Rawalumbu Bekasi hadir. Selamat buat Persib dapat 3 poin. Ya mantap ya. Alhamdulillah dapat 3 poin. Berarti ini 3 kemenangan berturut-turut ya untuk tim Persib sejak kemenangan perdananya tuh lawan PSIS ya di Jalak juga. Viking Cililin hadir, mang tanggung jawab kopi Adi Bahe. Mungkin dibayar ku Pak Haji ya, ku Pak Haji Umu. Tangerang hadir sana, alhamdulillah 3 poin reg sana. Pajuan sana, tolong sebagian anterin Persija sampai ke gerbang tol, penghormatan bahwa Poboto mah someah sana. Ya, kudu someahnya ya. Semoga saja tidak ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya. Jangan mencemari kemenangan kita lawan Persija. Denny Wiguna, hati-hati mang kalau ngomong doa yang jelek-jelek biasanya sok kabalik berbalik ke pribadi sana. Ya tuh kudu ngomongnya kudu nu bener. Salam ti urang Sunda Persib juara sana. Mana nih Komdis tetap tanpa penonton Persib menang. Ya nih. Ini pembuktian ya bahwa mentalitas Persib ini tinggi ya untuk meraih gelar juara. Semoga saja ini bertahan terus di 6 pertandingan terakhir ya. Melawan melawan apa aja ya? Lupa lagi. Persib Kabo aja yang aku tahu terakhir. Sukabumi Jampang hadir Boboto Sukabumi Jampang sana. Denny, Iwan Hermawan, ah kata siapa? Mitah, Kumaa, aman di Jalak, alhamdulillah aman ya untuk saat ini kondisinya masih kondusif, ini tidak ada penyusup juga. Jadi sepenglihatan saya sih, memang tadi benar-benar tidak ada penonton, entah itu dari supporter dari Persija ataupun Persib Bandung. Jadi alhamdulillah kondusif untuk saat ini ya. Muhammad Yulianto perserta sekalian mang jeng martabakna mesa kantenan mayar ngan poho can meser mesen ketang sana. Kin di TF ku Pak Haji sana. Menang kieu mah sok rada bingah Pak Haji nage. Dede Sumantri ngemplong ieu hate Persib bisi aduh kalalap euy. Bisa ngelehkeun anak buah Ferry Paulus sana. Aduh mantap euy. Salam dari Kota Jeddah, syukur senal alhamdulillah tersia-sia nobar di Kota Jeddah 3 poin bersama botak Persib meledak. Botak Persib meledak sana. Cikeas Bogor mantau sana. Dongkin Ilman anak papah kalah lagi. Aduh. Ini lama banget ya ini untuk para pemain dari Persija Jakarta ini apakah sudah masuk atau belum? Munggahan lebih mantap lagi sana. Ya ya. Ini laga penutup sebelum puasa ini dan alhamdulillahnya diraih kemenangan oleh Persib. Jadi ini hajat besar sekaligus munggahan untuk para pemain Persib juga ya. Nobar di Ginanjar Bali langsung party mang meledak.
Alhamdulillah, Mang, Persib main menang mah hari oh sare oge tibra. Oh, siap. Benerin mah emang tibra ya. Alhamdulillah ya, dalam 3 pertandingan terakhir lawan PSIS, lalu kemarin lawan, kemarin itu lawan apa? Rans ya. Lalu sekarang lawan Persija, ini meraih 3 kemenangan berturut-turut ya. Ini walaupun memang tidak bisa clean sheet, tapi tetap 3 poin ya, 3 poin. Mantap Persib. Ajmaul Husna. Sana. Hidup Persib menang euy. Berapa skor? Sana. Skornya ini untuk sekarang, untuk sekarang. Skor akhir 2-1 ya. Jadi tadi David Da Silva mencetak brass atau 2 poin, 2 gol. Dan dari Persija Jakarta itu Gacos ya. Sekedar info, pemain Persija baliknya ke Hotel Aston. Oke, nggak langsung pulang di ini ya. Ini kemungkinan langsung pulang sih mereka. Ini kayaknya pakai rantis sampai kilometer berapa gitu. Langsung nanti di saat dilangsungkan atau dilanjut sama bis nih. Apakah, tapi nggak tahu nih apakah benar ke Aston dulu atau tidak. Tapi nggak mungkin saya kayaknya nih ke Aston dulu udah mubazir uang. Kayaknya lebih langsung pulang, lebih baik pulang mereka. Tuah Stadion Sejalak Harupat, 3 poin aja Persib juara. Bener Bapak Ridwan. Sana Komek, berapa skornya? 2-1 Persib menang. Persib kengingnya, muon kenging. Aduh, Persib juara. Sana eta cangcutna yanu tinggalin mang. Sana gimana? Masih belum ada info ya. Ini udah masuk atau belum? Tapi kita aduh. Kita lihat apakah sudah bisa. Ini kita ke mix zone ya. Di tempat para pemain lewat. Belum ada. Jadi ditinggalkan press con di situ. Ini belum ada ya, masih belum masuk. Ini nggak tahu persiapan terlebih dahulu ataupun bagaimana. Ini masih belum ada info. Akbar, Senas Stadion Sejalak Harupat angker daripada GBLA. Ya, memang karena memang dari dulu juga kan Stadion Sejalak Harupat menjadi tempat sakral ya, karena Persib pernah juara di Stadion Sejalak Harupat pada tahun 2014. Ya, semoga saja tahun ini bisa seperti tahun sebelumnya ya. Ini masih belum ada info guys. Apakah ini rantisnya juga masih ada, pemain juga masih belum masuk katanya. Kita lihat. Kudu dikopian heula mang mun. Aduh, emang kudu rada dikopian ya mah. Deden, pemain Persib OTW gerah tabu sabar amang bade OTW cup pasti di sana. Untuk saat ini para pemain masih di dalam ya, karena ini nunggu dari Persija terlebih dahulu yang berangkat, lalu dilanjut oleh Persib. Dan saat ini juga para pemain Persija ini masih belum keluar dari locker room, kemungkinan dimarahin dulu mungkin sama Thomas. Gak tahu tuh. Dian, tos aya 100 saterusna mah main di Jalak we sana. Ya ini kalau untuk musim ini sebenarnya akan lanjut ya. Sampai akhir di Stadion Sejalak Harupat karena renovasi sendiri diperkirakan sampai 8 bulan. Jadi kemungkinan dari kemarin Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Oktober sampai Oktober lah. Bisa di Jalak. Kang Aris, kawal Kang tim Persija sing nepi selamat. Amin, kurang-kurang kawal ya. Moal oge sih abi mah moal ngawal. Siga nama mang pemain Persijana moal waka mulang dek belanja lah baju ke pasar baru sudah bisa jadi. Oleh-olehnya Kang Godi Jakarta.
Ucil Dol dipecat geraku injek sena amang. Ya untuk saat ini Persija sendiri di posisi berapa ya? Karena kalah dari sini, saya belum cek lagi nih untuk klasemen. Abdurrahman, lain kupa Peri mang dicarekan anak. Bisa jadi. Ini masih belum ada ya tanda-tanda dari para pemain Persija. Oh ini udah nih. Para pemain Persija sayangnya udah mulai, ini staffnya udah masukin ini ya tempatnya. Dede Sumantri 3 match 9 gol luar biasa, prediksi orang Persib juara tahun ini, amin. Sok cepeng omongan orang, sok kin Kang Dede enjoy terusnya. Info Abi diingat Dede Sumantri. Oh, kepencet iya nya. Kayak pencet mute. Pantes. Ampun ten. Teka tingali ya na. Ini para pemain Persijanya belum datang. Kayak aneh ya nama suaranya. Aman, amang suaranya kumaha teh. Dayaan. Tos ayanya namanya. Eta di mute luhurna, amannya ayo namanya